tunggang? Can you make a sound of a ghost? This is a ghost. Kamu ya, raise your hands up. Aku mau nunjukin ke teman-teman semua, aku masih punya banyak banget hadiah menarik. 1, 2, 3. Boom, keren gak tuh guys? Masih banyak iPhone 11 Pro Max dan hadiah keren lainnya guys. Ada uang tunai ratusan juta rupiah loh. Wow, this is so cool. Caranya gampang banget, tinggal subscribe YouTube channel aku. Yang pertama pastinya subscribe guys. Yang kedua, nyalain lonceng notifikasi di YouTube channelku biar gak ketinggalan kalau aku upload tentang informasi pemenang selanjutnya. Aku bakalan ngomongin setiap 2 hari sekali ya guys, makanya tungguin. Yang ketiga, share video aku banyak-banyaknya dan tontonin semua video terbaru aku guys. Nih, yang udah menang banyak banget loh. 1, 2, 3, check it out. Makasih ya Kak Nay, uangnya udah aku terima. Makasih Kak Nay. Ini HP-nya. Makasih, Nay. Ini HP-nya udah aku terima ya, seneng banget. Handphone-nya udah aku terima ya, Nay. HP-nya udah aku terima, makasih ya, Nay. HP-nya udah dateng dari Naysanya langsung. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Naysa Alivia Yuriza. Dan jangan lupa buat subscribe channel Naysa Alivia Yuriza. Subscribe channel YouTube-nya ya, guys. Ikut aku sekarang ya. Hey you guys, hey everybody, how are you guys doing today? Jadi aku pengen bikin challenge yang cukup seru. Challenge-nya itu nanti aku bakalan beli banyak banget makanan dari Indomaret. Terus kita bakalan nge-review bareng-bareng di mobil bareng adik-adik aku. Kak Cina sama Yu udah ready sih, udah pada di bawah. But guys, karena kalau misalnya cuma challenge itu kan kurang greget, aku pengen tambahin satu hal lagi yang pasti banget bikin greget. Teman-teman tahu gak apa? Aku pengen ngeprank Yaya Dudman. Kayak yang ngeprank Yaya digangguin sama boneka hidup kan, padahal itu isinya tim aku. Dan kali ini I will do the exact same thing. I will scared, make Yaya scared by putting kuntilanak di dalam mobil, teman-teman. Jadi nanti mbak aku bakalan dress up mbak jadi kuntilanak. Terus habis itu nanti dia bakalan ngupet dan bakalan kagetin Yaya pas dia lagi sendirian di mobil. Kira-kira reaksinya gimana nih? I don't know, that's why I wanna ask Google. Hey Google, is my friend going to be a success? Sorry, I don't understand, but I found something related. Do you wanna know, do you lose friends when you become successful? I don't ask about that. Did my friend going to be a success? Sorry, I didn't understand. Hey Google, prank aku bakalan sukses gak? Saya tidak mengerti. Udah lah, gak apa-apa ya. Okay Google, turn on the lights please. Sure, turning 5 lights on. Okay, now my lights are on. And I am going to call Mbak sama kameramanku dulu ya. Hold on for a moment. A few inches later. Guys, okay, now we're here. Tapi aku mau kunciin pintu dulu ya. Mbak udah pakai baju kuntilanak. Kita langsung make upin Mbak ya guys, karena kalau misalnya Mbak cuman mukanya kayak gini ya bakalan sadar. Bukan Mbak memang serem sih. Cuman muka Mbak apa tuh namanya, kayak orang jahat gitu. Cuman enggak ya Mbak, enggak jahat ya. Okay guys, aku mau pakein ini dulu. Concealing base. Itu udah kayak beauty vlogger kan? Keren ini. Aku bisa apa aja ya, teman-teman? Pakein dulu ya, gimana sih cara pakainya? Aku benar-benar belum pernah sama sekali pakai pakaian kayak ginian. Aku kadang cuma makeup pakai bedak, lipstick gitu aja. Simple, ya kan? Mbak ini. Tuh, oh my god. What happened to your skin, bro?
Biar cantik ya. Iya makanya. Tahu nggak kenapa guys Yaya paling kenal sama muka Mbak? Karena dari Yaya kecil muka Mbak itu nggak berubah-ubah. Dari aku juga. Oh ya, aku punya ini ya, kocok. Bukan. Ini kan nggak kotor. Pakai ini kan? 2 hours later. Guys, sudah ada kuntilanak di belakang aku, guys. Ini beneran. Bentar ya. Oke, Google. Can you make a sound of a ghost? This is a ghost. Bruh. Guys, ini hasil makeup aku, tapi dibantuin sama Mbak juga karena dulu ternyata dia pernah ngerjain temannya jadi kuntilanak juga teman-teman. Jadi udah pro memang. Mantap betul. Makanya aku hire sebagai hantu ya, Mbak. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Nanti kita bakalan bawa Mbak turun dan sembunyiin dulu ya di atas. Jadi pokoknya nanti pas turun itu ya yang enggak boleh ngelihat Mbak. Karena kalau misalnya sampai ngelihat itu bakalan curiga banget. Ini guys, bukan wig ya, teman-teman. Rambut asli ya, Mbak. Rambut asli ya. Rambut asli Mbak. Tapi intinya bisa diajak kompromi jadi gampang kita setnya. Yaudah, let's go downstairs. Ini hidden cam yang enggak boleh sama sekali Yaya tahu. Jadi nanti Mbak ngumpul dulu di sini. Terus habis itu nanti kita turun ya. Sekarang Bu mau bawa Zaza. Zaza mau ikut juga. Ya bilang iya guys. Let's go. Guys, kita udah jalan. Sekarang kita mau bikin. Guys, kakak bukan Zaza. Kan kakak dapat pelajaran dari si ibu. Gimana ya jelasin ya? Yes. Gak cuma gitu maksudnya kayak yang dijelasin. Ini apa yang kita bikin hari ini ya? Bukan, gak tahu kan. Handphone-nya yang mana? Disita. Gak bisa disita handphone-nya. Apalagi kesalahan yang Nge bikin? Gak sebelas. Jadi memang sama mamaku itu, kalau misalnya ada adik gak dengerin, aku juga termasuk ya. Kalau misalnya kita gak dengerin, tapi kakak, kak Cina juga. Okay, so today's video is going to be a challenge. Challenge-nya itu apa, Shin? Challenge borong semua makanan dan review di supermarket. No, di mobil. Ya, kita bakalan borong semua makanan di Indomaret. Bukan semua sih, banyak makanan di Indomaret. Terus nanti kita bakalan review bareng-bareng di mobil. Yang mau ini. Dia udah. Tapi harus duluan kan. Enggak, jadi gini. Roundnya itu ada 2 round sebenarnya. Round kakak, Cina, sama Yaya. Jadi ganti-gantian gitu loh ya. Mau beli apa nanti biar kami gak bisa ngintip. Jadi ya terakhir nanti kan. Oke? Okay. Guys, walaupun kita keluar rumah, walaupun sebentar, kita harus tetap pakai hand sanitizer, masker, karena kita harus tetap safe. Alright guys, kita udah di Indomaretnya. Sekarang kita mau langsung turun. Giliran aku dulu ya. Set timernya 5 menit, oke? Okay? Oke, okay? Ini challenge tambah challenge. Memang gokil ya. Kita tunggu dulu di sini. Let's go down. Sekarang aku keluar pura-pura belanja aja kali ya. Ya. 5 minutes later. Guys, it's my turn. Tapi kira-kira kalau gak dapet apa ya? Dek, om ke toilet bentar ya. Masak pipis.
Makasih buat teman-teman yang udah nonton. This prank is actually lit, but dia udah tahu duluan, guys. Dan tadi kita harus anti mainstream, guys. Kan biasanya di belakang kan, kali ini di depan. Jadi, lain kali ya. Kalau misalnya ada mau ngeprank gitu, kita taruhnya di depan gitu. Atau yang bagus ya, nanti keluar dia ganti baju. Gak bisa, dia lari lah. Ringnya yang waktu tidur. Kok beneran jadi kuntilanak, mbak ketawanya, mbak? Hey guys, see you next time.